menuju ke tempat yang sudah disediakan. Kita foto bersama dulu ya. Foto bersama di bawah sana. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'du ala hawla wa la quwata illa billah. Pada kesempatan ini kami sampaikan kepada Bapak Ibu Wali Murid SD Iblis Imam Muslim, yang semoga anak-anak kita semuanya menjadi anak-anak yang soleh dan cerdas. Kami sampaikan bahwa ada kegiatan lomba di Pondok Pesantren Ar-Rasyad pada tanggal 30 Agustus 2023 yang mengundang beberapa sekolah di sekitar Pondok Pesantren Ar-Rasyad, dengan kita mengikutkan beberapa siswa yang memang layak untuk mengikuti lomba. Di antaranya ada lomba sepak bola, lomba tilawah, lomba azan, dan yang lain-lain. Jadi pada intinya anak-anak kita bangun dirinya untuk mandiri, kemudian bisa berkompetisi, sekaligus memberikan rasa keberanian bahwa mereka tidak hanya berprestasi di kelas-kelas mereka, berprestasi di sekolah Imam Muslim secara umum, maupun mereka dapat juga berprestasi yang cukup membanggakan di luar sekolah, antar sekolah di yang diselenggarakan di wilayah Kota Kediri dan sekitarnya. Pada intinya, dengan anak-anak mengikuti lomba dengan bangga, anak-anak dengan sukacita, mereka bersemangat untuk mengikuti lomba, kemudian sekolah memberikan fasilitas agar anak-anak juga membangun prestasinya dan membangun potensinya sesuai dengan karakter dan bidangnya masing-masing. Maka dari itu, semoga dengan seringnya kita mengikuti lomba, dengan harapan anak-anak menjadi anak-anak yang pemberani dalam hal yang positif. Kemudian dengan mengikuti lomba juga akan terpacu untuk terus belajar, bahwa ada pepatah mengatakan di atas langit masih ada langit, artinya memajukan motivasi anak-anak untuk terus berprestasi dan belajar meningkatkan kemampuan mereka demi pondasi ilmu dan amal di masa depan mereka. Demikian, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beritakan persiapan SDN Bangkok untuk bisa langsung sekalian pemanasan-pemanasan sedikit-sedikit. Kemudian Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan banyak karunia nikmat yang luar biasa. Salah satunya kami SD Iblis Imam Muslim baru saja mendapatkan prestasi atau apresiasi dari perlombaan yang telah diadakan di Ponpes Ar-Rasyad Al-Islami, yaitu dalam ajang Festival Anak Soleh. Alhamdulillah, dari beberapa lomba yang dilombakan, diantaranya kami mendapatkan 3 juara, yaitu yang pertama mendapatkan juara 1 lomba tilawatul Quran, lalu juara 2 lomba azan, dan juga juara 3 untuk kerja cermat. Adapun perlombaan sepak bola mungkin belum menang, tapi insya Allah di pertemuan atau perlombaan yang akan diadakan lagi, insya Allah kami akan berusaha lagi. Tetapi ya seperti itulah perlombaan, tidak, yang jadi tujuan utamanya bukanlah menangnya atau hadiah yang akan didapatkan, tetapi melainkan adalah keseruannya, mendapatkan teman yang soleh, juga terjalinnya ukhuwah Islamiyah yang lebih kuat lagi. Semoga untuk selanjutnya
kami dapat berpartisipasi kembali lagi, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Itu dari kami, semoga Allah berikan keberkahan dari kegiatan tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.